Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ulfa Bariskia Triandini dapat kembali hadir menjumpai pemirsa Cilampar TV di rumah dalam acara program Selero Kito. Dan pada segmen kali ini Ulfa sedang berada di salah satu kafe yang terkenal di Kota Lubuk Linggau dan yang lagi tren dikunjungi para pemuda dan pemudi Kota Lubuk Linggau. Penasaran kan kayak gimana sih untuk berbagai macam menu yang ada di sini? Jangan kemana-mana, tetap di Selero Kito, Selero Wong Kite Gale. Ya pemirsa Cilampar TV, kali ini Ulfa sudah berada di dalam salah satu kafe yang tadi Ulfa ceritakan, yaitu Smart Garden Cafe. Nah, Smart Garden Cafe ini letaknya sudah berada di samping tepat Smart Hotel. Jadi ini adalah kafe yang sudah didirikan itu bersama dengan berdampingan dengan Smart Hotel tersebut. Jadi penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Selero Kita. Ya baiklah pemirsa Cilampar TV, kali ini Ulfa sudah didampingi bersama Ibu Sherly. Bu Sherly ini adalah salah satu manajer operasional yang ada di sini pemirsa. Apa kabar Bu Sherly? Alhamdulillah baik. Ulfa. Baik ya Bu Sherly ya. Ibu Sherly, ini Ulfa boleh tanya nggak Bu Sherly untuk mengenai konsep Smart Garden Cafe sendiri yang bertepatan di samping dengan Smart Hotel Bu? Boleh? Boleh. Dijelaskan sedikit, silakan Ibu. Jadi seperti ini, sebelumnya kan kita udah beberapa tahun ini kan menghadapi pandemi. Betul. Yang sangat luar biasa. Terutama untuk dunia perhotelan yang benar-benar merasakan betul dampaknya. Jadi dari okupansi yang benar-benar terjun bebas. Jadi pihak manajemen itu selalu berpikir terobosan apa untuk supaya operasional tetap berjalan dan income pun tetap bisa masuk. Nah, jadi dari sini mulailah manajemen kita mengkonsep. Kita akan membuka cafe outdoor yang awal tujuannya itu setidaknya mampu menarik konsumen untuk datang ke sini menikmati makanan dengan konsep outdoor. Karena seperti kita ketahui, untuk resto yang lebih tertutup itu konsumen agak sedikit takut betul. Di saat pandemi seperti betul, ini. Betul. Makanya kita membuka konsep outdoor yang bisa dinikmati dari tamu maupun dari konsumen luar. Di samping itu juga kita di sini menyediakan kolam renang yang tentunya juga bukan hanya untuk memfasilitasi tamu, betul. Tapi kita juga untuk konsumen luar. Konsumen jadi, dari umum ya Bu ya? Iya. Iya. Cukup dengan bayar untuk anak-anak itu hanya Rp10.000. Kalau untuk dewasa Rp20.000. Dan yang spesialnya lagi, tamu di sini bisa free berenang. Oh gitu, untuk dari tamu hotel sendiri ya Bu ya? Iya. Baik. Untuk ini nih Bu, ini kan Smart Hotel sendiri kan yang Ulfa tahu saat ini sudah memiliki resto nih Bu ya? Iya. Apa sih Bu perbedaan dari resto Smart Hotel sendiri dengan Smart Garden Cafe sendiri? Oh, pasti banyak perbedaannya Mbak Ulfa ya. Untuk resto sendiri itu kita lebih banyak mengusung menu-menu yang lebih berat gitu. Lebih berat. Iya. Konsepnya di situ lebih ke family. Family. Iya. Tapi kalau untuk di Cafe Garden ini target bisa mulai dari anak muda, remaja sampai ke family juga. Jadi makanannya lebih variasi mulai dari yang ringan sampai bisa juga untuk sampai yang keberat tadi. Oh gitu. Berarti untuk para pemuda dan pemudi di Kota Lubuk Linggau kalau misalnya pengen banget nih untuk ke kafe yang memang temanya di outdoor ya Bu Sherly ya. Ini lebih tepat dan rekomendasi banget untuk datang ke sini. Nah, kalau misalnya ada teman-teman Ulfa nih Bu kali aja ya dari luar Kota Lubuk Linggau mau ke sini bisa langsung menikmati menginap di Smart Hotel dan juga menikmati dari Smart Garden Cafe sendiri untuk berkumpul sama keluarga dan teman-teman ya Bu ya? Pastinya, karena di sini juga Mbak Ulfa, jadi kita tidak hanya menyediakan menu-menu yang enak pastinya, tapi juga kita diiringi dengan musik live.
Oh gitu, jadi fasilitas hotel ataupun Garden Cafe, Bu? Yang ada di Garden Cafe? Di Garden Cafe iya, sendiri. Jadi di sini kita setiap Senin sampai dengan Jumat, kita itu live musiknya melalui karaoke. Melalui karaoke. Iya, live langsung dari karaoke. Iya. Tapi pada saat malam minggu, weekend itu, kita langsung live musik. Oh, live music yang langsung ada di sini ya, Bu ya? Benar. Oh, begitu. Nah, Bu, terakhir nih pertanyaan dari Ulfa. Untuk Smart Garden Cafe sendiri ini sejak kapan nih, Bu, sudah di-launching? Oh, iya. Alhamdulillah kemarin itu launching di tanggal 6 November, Mbak Ulfa. Yang pastinya kita walaupun outdoor, kita tetap terapkan prokes. Betul. Ya, jadi di setiap titik spot-spot di area sini kita menyediakan cuci tangan, hand soap, berikut hand sanitizer. Hand sanitizer juga. Berarti aman ya, Bu ya. Memang ini konsepnya akan membantu juga di Smart Hotel juga ya, Bu ya. Iya, pasti. Karena ya, karena masa pandemi ini pasti teman-teman agak worry untuk makan berkumpul dengan orang banyak di ruang lingkup indoor. Jadi memang Smart Garden Cafe ini memang menyediakan tempat makan dengan konsep outdoor, pemirsa Silambar TV di rumah. Nah, Ibu, Ulfa nanti di sini izin berkeliling ya, Bu ya? Iya, boleh ya? Silakan menikmati. Iya, terima kasih banyak nih, Bu Sheri, udah mau diajak berbicara, ngobrol sama Ulfa buat referensi dari teman-teman Silambar TV agar bisa datang dan berkunjung ke sini, Ibu. Ya, itulah tadi Bu Sheri udah menjelaskan secara operasional untuk Garden Cafe sendiri maupun Smart Hotel ya, Ibu. Ya, ini ada fasilitas lain nggak, Bu, selain ini? Oh iya, satu lagi, Mbak Ulfa. Satu lagi? Saya lupa. Apa nih, Ibu? Jadi kita di sini juga memfasilitasi ikan koi, Mbak Ulfa. Oh, ikan koi? Iya, siap. Tepatnya di kolam air mancur itu, Mbak Ulfa. Oh, gitu. Jadi tujuan kita meletakkan ikan koi di situ bisa merelaksasi supaya refresh itu. Oh gitu, para pengunjung kita, refresh iya, ya, Bu ya. Karena ini juga di outdoor ya, Bu. Benar, ya? Mbak Ufa. Benar. Wah, nih. Enak banget kan ya fasilitas yang ada di Smart Hotel dan juga Smart Garden Cafe ini. Benar-benar sangat menakjubkan menurut Ufa. Dan nanti semoga teman-teman di rumah ini menjadi rekomendasi buat teman-teman datang dan berkunjung ke sini bersama teman-teman dan juga keluarga. Baiklah, Ibu, terima kasih banyak ya, Bu ya, atas ngobrol-ngobrol oleh Ufa kali ini. Baiklah pemirsa, itulah tadi sesi ngobrol Ufa dengan Ibu Sheri selaku manajer operasional. Dan selanjutnya nanti Ufa akan langsung mencicipi menu-menu yang ada di Smart Garden Cafe ya, Bu ya. Okay. Ufa mohon izin. Dan terima kasih pemirsa, nanti jangan kemana-mana, tetap di Selero Kito. Thank you.
Baiklah pemirsa Silampar TV, kali ini di depan Ulfa sudah ada menu-menu andalan yang pastinya best seller banget yang ada di Smart Garden Cafe ini. Nah, di depan Ulfa ini ada snack, di dalamnya itu ada sosis isinya, ada kentang juga, ada nugget, dan juga ada di sini cumi goreng tepung. Nah, di samping Ulfa ini ada juga menu Gordon Blue. Ya, bisa dilihat ya di sini menu Gordon Blue, juga ada saus dari Gordon Blue-nya sendiri. Dan juga di depan Ulfa juga ada pasta spaghetti bolognese. Bisa dilihat. Dan untuk minumannya sendiri nih pemirsa, ini ada Blue Ocean dan juga ada Virgin dan juga ada Mojito Leci. Nah, penasaran banget kan nih Ulfa, pengen banget cicipi satu persatu. Nah, sekarang Ulfa mau mencicipi untuk dari snack-nya sendiri ya pemirsa ya. Nah, ini di sini Ulfa cicipi dari snack dari kentangnya dulu ya. Enak banget dan rekomendasi banget buat temen-temen yang senang makanan ringan tapi juga bisa ngenyangin, ini pas banget nih pemirsa nih. Nah, Ulfa sekarang mau nyobain minumannya ya pemirsa ya. Di sini ada di depan Ulfa yang terdekat ada Mojito Leci. Untuk Mojito Leci sendiri di sini unik ya. Warnanya hijau segar seperti Garden Smart Garden Cafe ini. Jadi temanya memang pas banget untuk minum ini. Dan Ulfa mau tahu nih rasanya kayak gimana sih? Nah, ini di sini Ulfa. Mari. Seger banget kalau teman-teman mencicipi menu yang ada di sini dan pastinya enak-enak banget. Kayaknya Ulfa penasaran banget nih. Sambil makan, kayaknya Ulfa mau undang nih salah satu manajer dari kafe yang nantinya akan menemani Ulfa untuk mencicipi hidangan yang ada di Smart Garden Cafe ini. Nah, Ulfa sembari bertanya-tanya, apa sih, gimana sih caranya buat dari minuman-minuman yang ada di Ulfa ini? Kita langsung aja undang ke sini bersama dengan Bapak Denny, atau bisa dipanggil Kak Denny ya. Oke, iya, so, biar lebih asik panggillah Kak Denny aja ya. Ya. Kayaknya lebih mudah nih manajernya. Oke, baiklah di sini Ulfa sudah bersama dengan manajer kafe dari Smart Garden Cafe. Di sini ada Kak Denny ya, Kak Denny ya. Selamat sore. Selamat sore Kak Denny. Nah, Kak Denny, di sini kan untuk tema Garden Cafe-nya sendiri ini kan outdoor ya. Betul sekali. Betul. Dan ini nih Ulfa penasaran nih, Kak, untuk minuman yang ada di depan Ulfa ini, cara pembuatannya seperti apa sih, Kak? Oke, yang mana dulu nih? Boleh deh, yang Mojito Leci yang udah Ulfa cobain nih, Kak. Oke, untuk Mojito Leci sendiri sebelumnya, untuk kita sama-sama ketahui, Mojito ini salah satu minuman yang berasal dari Kuba. Dari Kuba? Ya. Sebenarnya kalau kita merunut ke asalnya sekali, itu masih ada tambahan lagi alkohol. Tapi kita tidak mungkin menjual alkohol di Kota Lubuk Linggau, kan? Baik. Jadi kita tetap mengambil unsur tropisnya. Jadi untuk Mojito Leci, kita menggunakan buah leci, sari buah leci. Kemudian ada soda pastinya ya. Soda ya. Ada juga daun mint dan juga ada flavor mint juga kita tambahkan. Itu semua kita shake, baru kita jadikan menu Mojito Leci. Oh gitu. Untuk Mojito Leci sendiri ini kan warnanya hijau ya, Kak ya. Betul. Seperti dengan temanya nih garden. Garden, suasana serba hijau. Nah, untuk yang sebelahnya nih, Kak. Untuk yang sebelah Virgin. Yang di tengah itu Virgin Mojito. Virgin Mojito. Ini iya. Gimana nih, Kak Denny, cara pembuatannya? Hampir-hampir mirip dengan Mojito Leci tadi, tapi kalau Virgin Mojito kita di sini sedikit menggunakan gula pasir untuk mengambil taste manisnya tadi. Kita shake juga dengan soda dan juga perasan lemon. Baru kita tuangkan di gelas dengan dicampur lagi dengan air soda. Oh, baru tambah batu es. Berarti memang non alkohol ya. Jadi bebas alkohol. Di sini sangat aman untuk minumannya. Dan yang sebelahnya nih, Kak Denny, nih yang biru nih agak menarik perhatiannya. Okay. Ulfa nih kayaknya. Ya, yang menarik banget nih yang warna biru ya. Warna biru kita ada Blue Ocean. Blue Ocean. Tetap dengan menggunakan soda karena kan kita juga sebentar kan udah memasuki musim kemarau juga, jadi kita mengangkat menu-menu tropis yang mungkin ya lega dahaga di waktu musim panas, Mbak Ulfa. Betul. Jadi untuk yang ada di Blue Ocean sendiri,
ya kita bisa lihat sini ada butiran biji selasih, kemudian kita mix lagi dengan lemon dan juga soda sendiri. Sodanya soda. Ya. Betul. Nah, ini kalau misalnya nih, ini kan salah satu best seller di sini nih. Ada lagi nggak sih kak menu lainnya, mungkin yang asli dari kota Lubuk Linggaunya sendiri? Kalau untuk menu dari kota Lubuk Linggau sendiri, kita ya sama seperti menu dari Provinsi Sumatera Selatan, kita juga menyebutkan pempek. Dan juga kalau ini untuk varian-varian terbaru kita yang kita tampilkan di sini, kita sekarang lebih sedikit ada kita tampilkan western, ada ya, pasta western, dan juga chicken cordon bleu dan juga snack platter. Dan kita untuk tonjolkan mulai dari awal Februari kita sudah untuk menyajikan menu baru. Berarti ini menu western yang ada di kota Lubuk Linggau. Kayaknya Ufa juga baru nemuin cordon bleu di sini. Betul sekali. Boleh udah dicicipin belum? Boleh, Ufa cicipin dulu nih kak. Oke, ya. Ufa silakan cicipin. Ini salah satu menu andalan yang memang katanya jarang ya kak ya. Betul untuk sekali. Untuk di kota Lubuk Linggau hanya beberapa ya. Dan di sini kayaknya ini agak menarik di perhatian Ufa. Ini kita makannya pakai ini kan kak, benar ya? Iya betul, pakai garpu juga pisau. Dan okay, juga Ufa sambari dipotong nih. Kenapa nih kak? Nanti ada sensasi mozzarella yang tersendiri di dalam chicken cordon bleu itu. Oh ya coba ya. Oke. Di sini aja udah kelihatan nih kak. Iya kan meleleh-leleh untuk jangan mozzarella. Jangan lupa dong. Ini ada sausnya. Ufa sampai lupa kalau memang cordon bleu itu ada sausnya pemirsa. Ini ada saus. Ini sausnya terbuat dari apa nih kak? Kalau boleh tahu? Wah itu ada beberapa campuran saus rahasia. Iya. Yang diracik oleh chef kita di sini, head chef kita. Jadi udah dengan saus yang biasa kita gunakan untuk chicken cordon bleu, tapi tetap ditambah sedikit racikan yang dengan saus khas dari Smart. Khas dari Smart. Kayaknya itu resep rahasia yang gak bisa dibocorin ya. Ya ini Ufa tuang gini nih kak. Boleh silakan. Nah mungkin karena cordon bleu ini biasanya kan disajikan dengan kentang ya kak ya. Ya betul tapi, sekali. Ini dengan sayuran dan sehat sekali. Betul sekali. Dan juga kita di sini terkadang kan ada juga yang tidak mau kentang, jadi kita lebih menyajikan dengan vegetable. Betul, vegetable. Kita potong dikit ya. Silakan. Yang pasti juga Mbak Ufa, kita kenapa informasikan nih untuk pemirsa Slow TV. Seluruh menu yang ada di Smart Garden Cafe ini semuanya rasa bintang 4, tetapi harganya sangat-sangat merakyat. Nah itu tadi yang ditunggu-tunggu sama Ufa ya. Baru Ufa mau tanyain tentang berapa nih range harga. Betul, dari harga makanan ini kan. Ya, terkenalnya sangat mahal ya kak? Oh tidak. Tidak mungkin juga? Justru kita merubah paradigma masyarakat kota Lubuk Linggau khususnya. Oh gitu. Makan di kafe, terutama kafe yang ada di sekitar hotel mungkin dengan rate harga yang sangat-sangat tinggi. Tetapi kita membantah atau mematahkan image itu sendiri dengan adanya Smart Garden Cafe. Walaupun kita terletak di salah satu hotel berbintang di kota Lubuk Linggau, tetapi harga kita sangat-sangat merakyat. Betul ya, benar-benar. Ya pasti nggak menguras kantong, terutama untuk kaum muda yang ada di kota Lubuk Linggau. Benar banget. Karena Ufa sendiri kalau udah nongkrong, carinya tuh memang murah meriah dan enak, Kak. Ya, itu ya, mozzarella ya. Ini mozzarellanya penuh banget. Terus sini kalau bisa dilihat ya teman-teman ya, ini ada sosisnya juga. Dan ini kayaknya enak banget deh. Ini daging ayam ya, Kak ya? Daging ayam dan itu smoked beef, bukan smoked beef? Ya. Oh, bukan daging. Jadi ini smoked beef teman-teman ya. Ini diralat. Nih makanya kenapa ada manajernya di sini biar meluruskan apa yang Ufa tidak tahu di sini ya. Nah ini Ufa cobain dulu ya. Boleh. Enak banget. Terima kasih. Enak banget kak dan sausnya ini memang benar-benar khas banget. Oke, aku sampai keenakan gitu ya teman-teman ya. Nah kak, kalau misalnya spaghetti ini di depan Ufa kan ada spaghetti ya kak ya? Ya. Untuk spaghetti sendiri sama pembuatannya sama dengan spaghetti-spaghetti lain? Kalau untuk spaghetti sendiri kita sama seperti pembuatan pasta pada umumnya ya. Dan juga mungkin agak bedanya kita di segi saus pastanya. Gitu. Mungkin kita di sini saus pastanya kita racik sendiri, tapi tidak mengurangi ataupun ya tidak mengurangi cita rasa yang ada khusus di pasta itu sendiri sesuai dengan merek yang kita jual sih kan spaghetti bolognese. Ya karakter cita rasa bolognese tidak berubah. Oh gitu, jadi memang di sini tuh kebanyakan untuk
kuahnya atau misalnya sausnya sendiri itu dibuat dari racikan sendiri, pemirsa. Makanya itu yang membedakan sekali mungkin dari resto-resto lain ataupun kafe-kafe lainnya. Nah, jadi untuk teman-teman di sekitaran kota Lubuk Linggau, Musirawas Utara, mungkin yang lagi main ke Lubuk Linggau, mampir ke Smart Garden Cafe ini. Pasti kan kalau misalnya dari luar kota kan kadang suka berkunjung ke Smart Hotel ya, Kak? Ya? Betul karena sekali. Tepatnya di pusat kota Lubuk Linggau. Jadi nanti kalau misalnya Smart Hotel, ada juga fasilitas di outdoor-nya. Baiklah, tadi kan Ulfa sudah berbincang-bincang mengenai menu dan juga sudah mencicipi sedikit untuk menu-menu yang andalan di Smart Garden Cafe sendiri. Dan terima kasih banyak Kak Denny sudah Mbak Ulfa, mau udah mampir. Baik, iya, terima kasih sudah mau menemani Ulfa di sini untuk mencicipi makanan yang super enak ini dari resep-resep yang rahasia yang ada di Smart Garden ini. Jadi buat teman-teman dari Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, mampir langsung ke sini untuk berkunjung ataupun memang menikmati makanan yang ada di sini. Saya Ulfa Barisya Tiandini, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa Silampari TV di rumah. Tetap saksikan Selero Kito hanya di Silampari TV. Punya kita gale. Sampai jumpa.